Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi bersama Hobi Sapi. Kali ini kita sedang berada di Pasar Winong. Di depan saya sudah ada sapi-sapi. Sapi-sapi ya, montok ya. Tapi nggak begitu montok ya. Di depan saya ini ada sapi pegon. Ya, Mas. Harganya tadi saya dengar itu harganya 24 juta bos. Lanjut bos, sapi berikutnya bos. Di depannya ada sapi limusin dan bayon bos. Kita coba tanya harganya bos. Pinten nih pak? Telung puluh. Harganya hampir 30 bos, ini bos. Pinten nih pak? Dua korona nih mas, 15 atau 16 ya? 25-26 pak. Ini harganya sekitar 25, kalau enggak sampai 26 bos. Jenis pegon ini bos. Ini juga sama mungkin bos ya, mirip hampir-hampir harganya 25 sampai 26. Thank you.
Iya lanjut bos. Biro ibu pak, kawannya biro ibu pak. 45 Loro. Ini 245 bos. Karo sing di pak. Sing ibu. Dua ini bos. Itu 42 kalau dibagi 2 berarti 20 berapa ya bos, 21 bos. Sampingnya ini 22 mungkin bos, harganya bos. Oke lanjut bos, ini sudah ada pegon lagi bos, kita coba tanya harganya bos. Biro nih gede, ini biro Gardi ya. Enggak tahu dia, bos. Ya, kayaknya mungkin kisaran 22 sampai 25 lah, bos. Oke, kita lanjut lagi bos. Ini pun ada sapi limusin dan pegon bos. Kita coba tanya harganya bos. Piro deh ini? Piro ini? Kita kau ini dituku? Perulikor. Harganya 23 juta rupiah. Neseng ini? Aku ada ego loh, Mai. Sus. Tapi sus sudah. Sus, ane pak cita mau. Enggak, susi lo sing kene nyonteng dae iki lho. Iya, pencil. Heeh. Biro, Dik? Di. Songolas. Harganya 19 juta rupiah, Bos. Balik lagi yang tadi, Bos. Iya, Min.
Ini buat bos-bosnya yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya bos. Dan jangan lupa untuk like dan juga komen bos. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.